Yo, halo teman-teman, balik lagi sama gue Ginza Yunus. Ar ar ar. Oke, pada video kali ini gue bakal memainkan game Harvest Moon: A Wonderful Life Special Edition lagi. Dan di sini gue bakal kasih tahu gimana caranya mendapatkan kambing ya. Caranya itu gampang banget untuk mendapatkan kambing ya. Yang pertama itu kalian harus sudah masuk ke tahun kedua atau chapter kedua dalam game Harvest Moon: A Wonderful Life Special Edition ini. Dan di sini kalian harus membelinya di toko fun ya. Fun ini bakal muncul di antara tanggal 3 dan 8 saja di setiap bulannya. Di sini kalian tinggal ajak bicara fun dan kalian pilih buy ya. Di sini dia bakal ada opsi menjual kambing nih. Harganya itu 4.000 cuy. Kalian beli aja terus kalian pilih yes ya. Di sini otomatis kalian bakal mendapatkan kambing dari fun ya. Nah, ini dia kambingnya teman-teman. Kita kasih nama goat aja ya. Kita kasih nama Gochi, Gochi, Gochi. Oke, kita dapat kambingnya. Kalian bisa beli di ini ya. Di fun, teman-teman. Nah, ini gue udah beli. Oh ya, kalian juga bisa nawar sih sebenarnya ya, tapi di sini gue lupa nawar, tapi udahlah gasken aja lah. Oke, di sini kita juga dapat alat pemerahnya ya dari Van, jadi kita tinggal ambil aja di Silk ya. Oke, gue kasih makan dulu nih. Kita kasih makan dulu. Ada yang baru loh, kita dapat kambing. Kita ajak bicara. Talus-elus. Kita ambil dulu ya alat pemerahnya di shelf ya, di gudang barang. Ah, ini dia, kita udah nyampe. Kita tinggal cek aja nih lemari di sini. Si Van udah naruh ya. Eh, bukan di sini cuy, gue salah. Ini mah tempat orderan dari Takakura ya. Kalau kita ke kota apa tuh, kalau si Takakura ke toko gitu atau ke kota gitu. Nah, ini dia ya tempatnya. Kita tinggal ambil, oh ya, kesini, kesini. Kita cari alat pemerahnya, cuy. Nah, ini dia goat milker. Kalau lemari yang ini buat Takakura ya. Biasanya kalau kalian mesen order gitu ke Takakura, dia bakal pergi ke toko di kota. Nanti dia bakal ngetaruh barangnya siang ya. Dia bakal naruh di situ, kalian tinggal ambil aja. Kalau pengen dapetin goat milker ini, kalian harus punya kambing ya teman-teman ya. Terus kalian ke tempat barang yang biasa ditaruh tuh, terus kalian klik, nanti otomatis kalian bisa ngambil barangnya ya. Di sini gue udah dapet nih, kita us aja ya. Oke, kita dapet susu kambingnya nih. Lihat, kita dapet cuy goat milk ya, kita simpen aja deh. Nah, itu dia ya caranya untuk mendapatkan kambing, yaitu kalian harus membelinya di fun cuy. Di tahun kedua dia bakal ada opsi untuk menjualnya. Nah, kalian tinggal beli aja deh di situ ya, di fun ya. Nanti otomatis kalian bisa dapat kambing di tahun kedua atau chapter kedua di game Harvest Moon: A Wonderful Life Special Edition gitu, teman-teman. Oke, di sini gue bakal kasih makan dulu nih. Kasihan nih anjing gue, tempat makannya itu udah habis. Kita kasih sorel aja ya. Oke, nah di sini gue bakal kasih lihat ya. Fun itu munculnya di tanggal tertentu saja cuy. Di antara tanggal 3 sama 8 ya. Kita bisa lihat kalender di sini. Nah, ini dia 3 dan 8 cuy, yang ada gambar funnya. Hey, 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 halo. Oh, kita diangkat dia. Kita angkat. Oke, kita nyanyiin. Oke, kita taruh. Oke, di sini gue bakal ngurus ayam gue ya. Gue lupa ngambil telur nih. Oke, kita ambil telur dulu, cuy.
Kebetulan di sini makanannya juga udah habis ya. Aduh, bed feed gua habis lagi. Bed feed gua habis cuy, kita harus beli kayaknya ya. Udah habis nih. Kita ambil dulu deh telurnya ya. Gua mesen dulu deh ya bed feed-nya. Soalnya bed feed-nya ini udah habis nih ya, makanan burung nih. Makanan ayam. Oke, kita menuju tempat order ya. Kita order makanan ayam, cuy. Oke, kita beli ya. Kita beli beer fitnya ya. Kita tinggal order, tapi kemungkinan besok siang baru ada makanannya, cuy. Soalnya biasanya pagi-pagi si Takakura yang bakal pergi ke kota gitu. Kita order aja ya. Beli 5 aja deh. Gak usah banyak-banyak, gak usah banyak-banyak lah. Kita perlu 5 biji aja. Oke, kita udah selesai ya. Semoga aja ayamnya nggak sakit gitu ya. Kemungkinan siang besok tuh bakal ada tuh makanan ayamnya. Kita keluarin aja kali ya. Kambingnya kita keluarin biar nyari makan sendiri cuy. Nah ini dia Goshi. Ya oke teman-teman, mungkin sampai sini aja video gue kali ini memainkan game Harvest Moon: A Wonderful Life Special Edition. Di sini gue cuma pengen kasih tahu gimana caranya untuk mendapatkan kambing ya. Caranya itu gampang banget, kalian tinggal beli di fan seharga 4000 gold ya kambingnya. Dan kalian sebenarnya bisa nawar sih. Tadi gue lupa nawar, makanya rugi bandar juga sih. Oke, sampai sini aja video gue kali ini. Gue Ginza Yunus pamit. Bye.